Halo guys, kembali channel Duryate di sini. Di video kali ini aku bakal reaction salah satu video trailer update Jakarta Expansion CDID lo guys. Dan trailer ini baru rilis semalam, jadi pada penasaran banget gak nih trailernya kayak gimana? Oh ya, nanti aku bakal kasih linknya ya guys di bawah. Jadi yuk langsung aja kita lihat trailernya kayak gimana. Kita mulai dari 3, 2, 1. Dan ini dia trailer seperti ini. Ini kayak diawali sama buminya gitu, sama logo CDID. Terus ini dia mapnya. Jadi ini adalah map Jakarta Selatan ya teman-teman. Bentar kita pause dulu. Ini tuh kalau nggak salah tuh sekitar Melawai yang ikonik itu ya. Yuk lanjut lagi. Yang ini tuh kalau nggak salah yang arah Senayan ya guys. Penanda kalau ini mengarah ke Senayan ya, karena ada tiang-tiang MRT-nya gitu ya guys. Lanjut lagi, ini masih daerah yang sama. Terus ini aku kurang tahu sih guys ini di mana. Dan kalau yang ini masih Melawai yang tadi tuh. Oke, ini gelap. Lanjut lagi, ini masih daerah Melawai ya guys. Terus lanjut lagi, ini kita pause. Kalau yang ini kalau nggak salah tuh masih satu daerah sama yang daerah Sekolah Ilmu Tinggi Kepolisian ya guys. Yuk lanjut lagi, ini juga kayaknya masih deket Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian. Ini jalan Tirta Yase deh guys kalau nggak salah. Lanjut lagi, ini kenapa tiba-tiba, sorry ya aku cedit. This is cedit. Oke, ini udah. Gitu doang trailernya guys ternyata. Tapi bagi kalian yang masih penasaran sama map Jakarta Selatan ini, kalian bisa tonton video aku yang sebelum-sebelumnya ya guys. Karena aku udah pernah review hampir semua map Jakarta Selatannya itu. Tenang, videonya ini belum selesai, kita masih bahas beberapa bocoran update lainnya ya guys. Bocoran ini aku ambil dari Discord CDID dan juga Trello CDID ya guys. Tapi aku ambil yang dari Discord dulu. Untuk yang dari Discord ini adalah ada rumah sakit baru di Bekasi ya guys. Akhirnya Bekasi punya rumah sakit juga. Ini kalian bisa lihat sendiri detail-detailnya, dia kayak gini ya guys. Tuh kalian bisa lihat sendiri ada ruang ICU juga. Nah lanjut sekarang kita bahas yang dari Trello ya teman-teman. Untuk yang pertama ini ada Suzuki XL7 yang di rework ya guys. Kalau kemarin kan R3 sudah, sekarang giliran XL7 yang di rework ya. Yang kedua ini dulu sempat mau masuk CDID sih guys. Cuman ya karena Roblox dulu bermasalah sama brand ini, jadi ya nggak jadi masuk. Dan sekarang mau masuk lagi tapi dengan fiksional ya guys. Jadi yang kedua ini adalah, lah kok gini Avent Gedor. Jadi ini sebenarnya adalah lambu ya guys. Aku nggak mau sebut mereknya apa karena aku juga takut kena itu sih guys, takut kena warning. Adakah dari kalian yang incer mobil ini, tulis di kolom komentar ya guys. Lanjut lagi yang ketiga ini, akhirnya ada Tesla lagi ya guys setelah sekian lama. Ini adalah Tesla Model S yang lama ya guys. Dan untuk yang terakhir ini, mobilnya baru aja launching di Indonesia kemarin. Jadi ya keempat ini adalah Wuling Bingo. Ya ini ternyata udah ada yang buat 3D modelingnya loh guys. Yang ngerasa REV kekecilan mungkin ini bisa dijadikan pilihan ya. Iya, bagaimana pendapat kalian tentang bocoran-bocoran update ini sama video trailer CDID yang tadi? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya guys. Mungkin sampai sekian dulu cek video hari ini. Jadi jangan lupa tombol like, comment, share, atau tentunya subscribe ya guys. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.